Halo guys, kembali back to my channel dengan gue Fadil. Oke teman-teman ya, jadi di video kali ini kita akan tes ya kekuatan dari sepeda listrik UN Free yang tipe M70 teman-teman ya. Nanti kita akan coba naikin rame-rame ya. Nah ini kan bebannya dia 150 kilo ya, 150 kg ya untuk model yang ini. Kita coba jalan yuk. Jadi di depan sama kakak. Dede naik. Di mana Dede? Di tengah aja ya. Oh di tengah Dede. Di tengah. Ya, enggak muat lah ya. Ada dong. Ya motornya di sini. Nah, tes nih tuh ya. Hah? Tapi bapak puterin deh. Enggak jatuh lah doanya. Muat ya? Hah? Muat berempat nih ya, tuh lihat tuh. Posisinya begini nih, kita berempat ya. Oke ya, ini masih di speed 1, kita tes kecepatannya ya. Rame-rame ya, maksimalnya dia ada cuma mentok di 18 km ya, 18. Kita naik ke speed 2. Udah speed 2. 21 naik lagi ya. Speed ke 3 nih coba. Cuman kalau untuk kita bawa banyak ya, ini langsung ke ini ya, langsung ke merah dia tuh. Kalau beban kita banyak, ini sampai di 22 untuk speed 3 ya. Keduanya berapa ya? Emang dia mempengaruhi berat banyak ya, kalau kan kita rame-rame nih ya. Nah iya, baterainya dia langsung ke merah gitu, dia langsung materi ke merah. Jadi itu nggak bisa mentok sampai di 40 km, mungkin kalau sendiri ya. Kalau sendiri baru dia bisa sampai di 40 km per jam. Tuh, ini mentok di 23. Oke, seperti ini, coba kita lihat ya. Pas kita berhenti nih, baterai langsung naik lagi otomatis teman-teman ya. Jadi pas kita tadi bawa rame-rame ini, speednya tuh langsung turun ya, langsung turun sampai di merah dia ngedip-ngedip. Tapi nggak perlu khawatir ya, walaupun ngedip-ngedip ini udah. Jadi ini tuh baterai tetap masih banyak ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu takut. Nah, tadi kita rame-rame. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu ya. Coba kita jalan lagi ya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup ya untuk video kali ini. Kita nge-review tentang motor listrik dari UN Free M70 ya.